Salah satu BUMN yang ada di Kota Jayapura, yaitu PT Telkom, 30 Mei lalu menyerahkan bantuan sembako kepada warga gereja GKI Eden yang terkena dampak COVID-19. Bantuan diterima oleh Ketua Jemaat dan disaksikan perwakilan jemaat dari unsur dan seksi diakonia. Meringankan beban kepada warga jemaat yang terdampak COVID-19. Menyerahkan khusus baik menyertai papa tanya. Perwakilan Telkom Papua pun berharap apa yang diberikan ini dapat bermanfaat bagi warga jemaat dalam menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, terutama di tengah pandemi corona yang masih terus berlanjut di Papua, bahkan Indonesia secara luas. Dari Jayapura, Malvian Despamanggori, Noken Live.